Oke, QCP3MF versi 3 pesanan daripada Bapak Uli Mei Albar Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Menggunakan selang out 100 meter dengan selang in 3 meter. Untuk kali ini kami masih menggunakan daya listrik ataupun adapter dengan nozzle triple PLD5. Untuk unit ini bisa menggunakan nozzle apapun dan juga bisa menggunakan daya baterai internal maupun eksternal, dan juga bisa menggunakan tenaga listrik. Pastikan jika menggunakan baterai eksternal, yaitu dengan tegangan 12 volt untuk ampere yang pernah kita uji coba hingga ke 200 ampere. Coba Bu, lepaskan Bu, berapa detik? Antara 1 hingga 2 detik. Ini selang outnya. Sama-sama kita lihat. Ini 100 meter. Muel-muel di sini. Nah, seperti ini. Ini selang innya 3 meter. Pesanan daripada Bapak Uli Mei Albar, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Masih menggunakan tenaga listrik ataupun adapter. Oke, sekarang kita akan beralih ke tenaga baterai. Peralihannya sangat-sangat sederhana sekali. Ini konektornya tinggal kita colok. Oke, sudah kita colokkan. Sekarang kita sudah menggunakan tenaga baterai. Oke Bu, hidupkan Bu. Nah, seperti ini Bapak Uli Mei Albar. Tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan memang tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya kebetulan ini baterai masih baterai baru, belum kita cas. Oleh sebab itu, ini uji coba menggunakan baterai hanya sebentar saja. Nanti selanjutnya kita tetap menggunakan tenaga listrik. Untuk baterai baru, usahakan pengecasan pertama wajib 8 jam. Untuk pengecasan selanjutnya tergantung penggunaan. Ada lampu indikatornya. Untuk mengenai penggunaan nozzle-nozzle yang lainnya, bisa lihat di channel YouTube saya, MCH6 Semprotter. Untuk Pak Uli Mei Albar, kita akan uji coba menggunakan 3 nozzle saja, yaitu ini triple PLD5, kemudian safety green yang bisa untuk aplikasi di TBM, serta standar fan Solo 447. Oke, sekarang kita akan beralih ke safety green. Lepaskan Bu. Sekitar 2 detik. Oke, kita akan beralih ke safety green. Nah, seperti ini nozzle-nya. Ini untuk aplikasi pada TBM ataupun di pembibitan. Dan juga triple, ini yang apa? Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, harap tekan tombol subscribe. Lalu hidupkan tombol lonceng, like, komen, dan share. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan semua itu gratis. Salam Semprotter. Wah, nozzle standar fan ini yang paling sering kami gunakan. Oke, kita ganti nozzle-nya dulu. 3, oke. Oke, sekarang kita sudah beralih menggunakan nozzle safety green. Seperti ini tembakannya, ini cocok untuk aplikasi pada TBM ataupun di pembibitan. Terdengar suara sendatan yang kurang itu, berarti mari kita siasati. Dengarkan suaranya. Nah, ini menandakan, keren ya Bu, gitu-gitu. Tinggikan, ya tetap di situ tadi.
Nah, ini menandakan bahwa tekanan tidak imbang atau tidak balance dengan nozzle. Kita siasati dengan memelankan. Nah, seperti ini, setelah kita pelankan sekitar 50% dengan selang 100 meter, 50% dari tekanannya ini ya, tekanan maksimalnya ini 50%. Kalau kita mentokkan, nah, seperti ini, terdengar suara sendatan seperti ini. Ini menandakan bahwa power berlebih, ibaratnya naik sepeda motor, yaitu gigi 4 tapi jalan pelan di tikungan, seperti itulah. Nah, ini berarti kita kecilkan saja. Ah, seperti itu tembakannya. Ini cocok untuk di pembibitan ataupun di TBM. Oke, kita akan beralih menggunakan nozzle standar fan. Kalau ini bisa kita polkan lagi tembakannya. Oke. Lepaskan, Bu, berapa detik? Sekitar 1 detik walaupun dia enggak 100% tekanannya. Oke, kita ganti dengan nozzle lainnya. 3, oke. Oke, sekarang kita sudah beralih menggunakan nozzle standar fan Solo 447. Untuk nozzle yang ini kita bawakan 4 piece. Dan nozzle inilah yang paling sering kami gunakan untuk aplikasi, terutama untuk blanket ataupun total menggunakan paraquat CS. Seperti ini. Oh, airnya habis. Berhenti dulu. 3, oke. Oke, seperti ini kita menggunakan nozzle standar fan Solo 447 dengan selang out 100 meter dan selang in 3 meter. Maaf, yang tadi selangnya naik rupa-rupanya. Saya pikir airnya habis, rupa-rupanya selangnya naik, jadi tidak bisa menghisap air. Seperti ini, Mas Uli Mai Albar, Pontianak Kota. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan pengendalian gulma via herbisida di perkebunan kelapa sawit. Untuk nozzle-nozzle lainnya, silahkan kunjungi di YouTube saya, MCH Anam Semproter. Oke, lepaskan, Bu, berapa detik, Bu? Sekitar 1 detik dia langsung mati di sana alatnya. Selang outnya 100 meter. Oke, hidupkan lagi, Bu. Oke, seperti ini. Ada yang mau numpang narsis ini rupa-rupanya, ini tukang air. Nah, itu numpang narsis dia. Oke, terima kasih. Nah, ini dalam proses.